Di tengah maraknya persaingan bisnis, ternyata masih ada beberapa merek yang bertahan dari ganasnya globalisasi dan persaingan bisnis di tanah air Indonesia. Di antaranya sudah sangat berumur dan mempunyai brand merek yang cukup kuat. So, inilah daftar merek produk tertua yang pernah ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang belum subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Blue Band pertama kali diproduksi di Batavia pada 1936. Blue Band juga menjadi produk makanan pertama yang dihasilkan Vandenberg, milik Unilever, gabungan perusahaan margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan pabrik sabun Level Brothers asal Inggris. Sejak pertama kali diluncurkan, Blue Band sudah menjadi merek kuat yang memimpin pasar dengan kompetitor utama mentega dan margarin impor, seperti Pambu. Teh botol Sosro yang awalnya bernama teh cap botol dijual pertama kali pada tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Namun menurut versi yang lebih resmi seperti yang tertera dalam website Sosro, ide pengemasan dalam botol muncul akibat kegagalan dalam mempromosikan teh botol di Jakarta pada tahun 1953. Ini yang terbaik yang pernah Bapak tanam. Terbaik bagaimana? Ya, tembakau spesial pesanan Sampoerna. Oh ya? Hanya tembakau pilihan untuk Ji Samsu. Ji Samsu, sebuah nama yang terdengar sangat familiar di telinga perokok Indonesia. Bahkan bagi sebagian pecinta kretek, toko yang dibalut bungkus kertas hijau dengan simbol angka 234 adalah salah satu mahakarya Indonesia dari putra Indonesia kelahiran Provinsi Fujian, Cina, bernama Lim Sing Ti, yang diciptakan pada tahun 1913 di Surabaya, yang sampai saat ini diproduksi oleh PT HM Sampoerna TBK. Kalau saya lagi masak semur ayam, bos kecil ini selalu nungguin. Gimana enggak? Saya pakai kecap Bango sih. Bermula dari pojok kampung di daerah Benteng, Tangerang pada 1928. Kini kecap Cap Bango mudah dijumpai di toko kelontong di hampir seluruh penjuru Indonesia. 87 tahun silam, suami istri Cho Pit Bun atau Yunus Kartadinata dan Cho Eng Nio mengawali cikal bakal kecap Bango di rumah mereka di Benteng. Permen Davos merupakan permen mint pertama di Indonesia. Davos pertama kali dibuat tahun 1931. Sejarah panjang ikut menyertai pasang surut permen ini. Permen Davos merupakan produk pertama dan utama PT Langgeng. Awalnya selain Davos, Sim Kijian juga membuat permen mint dengan merek Kresna. Saat itu perusahaan tersebut masih cukup kecil, produksinya pun belum banyak seperti sekarang ini. Sekitar tahun 1942, Sewu Gunawan mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Sinar Ancol, dan pabrik rumahan pun ia bangun di lahan 300 meter persegi di Jalan Malaka, Jakarta Pusat. Sabun buatan Gunawan terinspirasi dari seri nama pesawat yang mengebom Nagasaki dan Hiroshima pada Perang Dunia Kedua, yaitu pesawat B-29, pesawat jenis intai dan pengebom. Di tahun 1970, sabun B-29 menjadi primadona. Perusahaan Sinar Ancol menggandeng pelawak perempuan kenamaan, Suratmi atau dikenal dengan Ratmi B-29. Kebetulan bernama sama dengan merek sabun untuk membintangi iklan sabun B-29. Bata atau TNA Bata Shoe Company pertama kali terdaftar di kota Zlin, Czechoslovakia, oleh dua bersaudara, Anna dan Antonin Bata, pada tahun 1894.
di Indonesia, toko sepatu bata pertama kali beroperasi pada tahun 1939 dengan pabrik yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan dan di Kota Medan, Sumatera Utara. Karena lokasi inilah, beberapa orang mengira bahwa nama toko sepatu ini diambil dari nama Kalibata, padahal sebenarnya diambil dari nama ayah Anna dan Anthony, Thomas Bata. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like video, dan share ke teman-teman sosial media kamu. Terima kasih.